Halo sobat, selamat datang kembali di channel YouTube Timun Adeso. Oke sobatku, pada hari ini kita akan bahas tentang fitur baru untuk penambah subscriber ya teman-teman sekalian. Jadi ini fitur sebenarnya sangat menguntungkan sekali. Sangat menguntungkan sekali buat konten kreator, sangat menguntungkan sekali juga buat YouTuber pemula yang untuk mencari 1000 subscriber. Karena apa? Dengan cara ini teman-teman sekalian, pasti nambah 100% subscribernya. Fitur apa ini? Ayo kita bahas sama-sama teman sekalian. Fitur baru ini namanya Super Thanks teman sekalian. Kenapa Super Thanks kok bisa menambah subscribe? Bukannya Super Thanks itu hanya memberi sebuah donasi atau uang tertentu ya teman sekalian, memberikan uang habis itu kepada konten kreator seperti itu. Nah, caranya seperti apa untuk memberikan donasi? Memberikan donasi itu biasanya teman-teman pada saat membuka sebuah video, di situ kan di atas bagian ada tampilannya ada logo dolar love seperti itu ya. Nah, itu pada saat kita klik, habis itu di situ ada pilihan kita mau kasih uang itu berapa kepada konten kreator yang sudah membuat video sebagai ucapan terima kasih. Nah, di sini keuntungannya sebenarnya kan kepada konten kreator ya. Konten kreatornya itu dapat uang tertentu ya. Tetapi memberikan juga keuntungan kepada si pemberi uang tersebut teman sekalian. Salah satu contoh nih saya YouTuber pemula ya. Saya YouTuber pemula ngasih uang mungkin 50.000 ke konten kreator karena sebagai ucapan terima kasih. Pada saat saya memberikan uang tersebut, itu biasanya ada komentarnya ya. Ada kolom komentar sebagai ucapan terima kasih dan nominal uangnya. Nah, teman-teman bisa lihat saat ini untuk pin-pin di setiap komentar sebuah video, itu rata-rata sekarang pinnya adalah yang memberikan donasi atau super thanks tersebut. Teman-teman bisa lihat deh di beberapa video saya. Di beberapa video saya itu sekarang yang saya berikan pin bukan mengarah ke link channel YouTube saya yang lainnya. Biasanya kan ke link channel YouTube saya yang YouTuber pemula seperti itu. Sekarang enggak. Sekarang saya berikan kepada orang-orang yang memberikan super thanks kepada saya. Nah, sama juga dengan para YouTuber, YouTuber lainnya teman-teman, YouTuber besar. Mereka itu sebagai ucapan terima kasih, mereka itu memberikan pin ya seperti itu. Nah, kita enggak bahas langsung memberikan pin ya. Pertama, kenapa bisa menambah subscribe pada saat orang tersebut memberikan sumbangan atau memberikan super thanks teman sekalian. Nah, di sini pada saat saya memberikan uang super thanks kepada sebuah orang konten kreator tersebut mereka akan merasa penasaran, siapa sih yang memberikan uang sama saya ini? Bahkan gak tanggung-tanggung ya, uangnya itu dalam bentuk dolar juga ada, nilainya cukup lumayan, 50.000, bahkan 100.000, bahkan bisa di atas 100.000, bahkan sampai dengan 500.000 teman sekalian. Nah, saking penasarannya, pertama teman sekalian ya, kalau YouTuber besar itu sudah penasaran sama sebuah channel YouTube, biasanya akan diklik, akan diputar, akan ditonton. Pertama ditonton ya. Kalau sudah ditonton videonya, video kita nih YouTuber pemula ya, tiba-tiba ditonton sama YouTuber besar, subscribernya ini udah gede ya. Pernah kan saya udah bahas ya, kalau channel YouTube kita yang kecil ini ditonton oleh channel YouTube besar, secara otomatis video-video channel YouTube kita yang kecil ini akan direkomendasikan via YouTube. Apalagi kalau videonya itu bagus, itu akan berada di berandanya para subscriber yang channel YouTube besar tersebut. Nah, dari sini ini keuntungannya. Keuntungannya adalah konten kita sebagai YouTuber kecil itu akan ditonton oleh banyak subscribernya channel YouTube besar. Itu yang pertama. Yang kedua, YouTuber besar yang melakukan nonton tadi itu yang kedua, dia akan melakukan subscribe. Karena sebagai ucapan terima kasih ya, pertama nonton, kedua melakukan subscribe ya. Yang ketiga, dia akan melakukan komentar, memberikan saran terhadap video-videonya. Itu yang akan dia lakukan sebagai ucapan terima kasih. Teman-teman bisa lihat, karena saya nggak bisa membalas semua komentar yang ada di video channel YouTube saya, teman-teman sekalian. Biasanya saya hanya membalasin yang memberikan ucapan atau memberikan super thanks. Ataupun ada komentar-komentar yang harus saya jawab. Tapi kalau hanya komentar-komentar biasa, biasanya nggak saya jawab. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak seperti itu. Nah, keuntungannya di sini teman sekalian, pertama ditonton, kedua di-subscribe. Kalau udah di-subscribe oleh channel YouTube besar, otomatis teman-teman channel YouTube kita itu akan dilirik, bahkan mungkin akan muncul terus di berandanya channel YouTube besar tersebut. Nah, kalau dia penasaran, dia akan nonton terus. Berikutnya lagi teman-teman, komentar ini akan mempengaruhi juga. Komentar ini akan mempengaruhi tingkat popularitas dari video yang ditonton tersebut teman sekalian. Nah, dari sinilah teman-teman channel YouTube kita bisa berkembang. Subscribe-nya akan bertambah nggak? Saya yakin pasti bertambah. Kenapa saya bilang bertambah? Karena begini ya teman-teman sekalian, salah satu contoh aja channel YouTube saya ini ya. Channel YouTube saya ini sekali saya posting sebuah video, itu yang komentar bisa sampai dengan ribuan. Bahkan beberapa channel YouTube teman sekalian ada yang membeli subscribe ke saya. Membeli subscribe itu dalam artian bukan saya punya subscribe habis itu subscribe ke mereka, enggak. Jadi mereka membeli subscribe ke saya itu saya lakukan dengan cara melakukan promosi. Promosi yaitu di komunitas. Nah, di sini teman sekalian, para YouTuber besar itu biasanya
sebagai ucapan terima kasih juga karena memberikan super tank, biasanya mereka akan melakukan promosi di komunitasnya. Jadi mungkin diambil satu videonya, dipromosikanlah sebagai ucapan terima kasih di komunitasnya. Nah, yang saya dapat dari fitur ini teman sekalian, ini ada keuntungan. Keuntungan untuk konten kreator, keuntungan juga yang memberikan donasi atau memberikan uang tertentu teman sekalian. Kenapa? Yang pertama, untuk konten kreator bisa dapat uang, penghasilan tambahan seperti itu. Yang kedua, untuk yang memberikan donasi atau uang tertentu, mungkin hanya 20 ribu, mungkin hanya 50 ribu, dia bisa mendapatkan promosi. Jadi kalau biasanya rebutan ya, karena untuk mendapatkan sebuah pin di komentar channel YouTube besar itu biasanya rebutan, karena yang komen kan seribuan tuh, cara otomatis kita untuk menjadi salah satunya kan susah. Berikutnya lagi teman sekalian, kenapa jumlah subscriber dengan kita menggunakan fitur ini itu bisa menambah terus teman sekalian? Karena begini ya, sekali kita dikasih pin, biasanya YouTuber besar gini kan udah videonya udah banyak ya, sekali kita bisa dikasih pin di dalam sebuah video ya, itu pin akan nempel terus. Bahkan mungkin video kita akan viral, semuanya viralnya yang nonton tuh bisa sampai 100 ribu, bahkan 200 ribu untuk channel YouTube besar ya. Nah, secara otomatis tuh pada saat viral banyak yang nonton, banyak yang komentar, video kita kan dikasih pin tuh sama channel YouTube besar, otomatis di atas terus. Nah, penontonnya tuh akan bertambah terus di channel YouTube kita, bahkan subscribernya pun akan bertambah terus. Yang penting adalah video kita kualitasnya bagus. Karena apa? Para penonton, para subscriber yang datang ke channel YouTube kita itu sebenarnya nggak bisa dipaksa. Karena mereka itu sebuah kesukarelaan mereka untuk menonton video-video kita. Jadi cukup jelas ya teman-teman, ini fitur cukup canggih. Karena fitur ini kalau saya lihat sangat menguntungkan sekali untuk konten kreator, dan sangat menguntungkan sekali juga untuk para YouTuber pemula yang memberikan donasi. Karena biasanya teman-teman untuk YouTuber pemula tuh untuk ikut sebuah les privat, untuk ikut sebuah jasa itu kan mahal ya, 500 ribu, 1 juta. Nah, di sini dia hanya mungkin ngirimkan 20 ribu, ngirimkan 50 ribu, sudah dapat pin, sudah dapat promosi gratis seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa mengaktifkan super tank ini. Jadi super tank ini bukan hanya untuk YouTuber besar ya. Super tank ini teman sekalian juga bisa aktifkan dengan cara seperti apa? Syaratnya adalah teman sekalian sudah monetisasi ya, channelnya udah monet, baru kita aktifkan super tank ini. Karena ini bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari YouTube itu sendiri. Bahkan di sini teman sekalian, untuk saldonya itu digabungkan sama akun AdSense-nya. Saya udah buka di dashboard YouTube studio saya, itu mas saldonya tuh masuk ke situ. Tapi nanti nggak tahu ya, nanti di akhir bulan, habis itu awal bulan itu kira-kira masuk nggak ke saldo AdSense-nya. Tapi saya yakin masuk ke saldo AdSense karena ini satu paket. Oke sobatku, itu saja sharing saya hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.